warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dan Kresnawan, start teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Pan Komar ya. Come back to my di channel Pan Komar. Kita kembali lagi dengan Pan Komar, dengan kontennya Pan Komar. Kali ini Pan Komar hadir kembali ya dengan kontennya yang terbaru ya. Semua kontennya terbaru terus Pan Komar, itu nggak ada yang lama-lama ya. Kali ini Pan Komar akan unboxing karena baru pulang kerja di JAS ya, JAS Training Center ya, di Jalan Raya Tuban, yaitu di Bandara I Gusti Ngurah Rai ya, alhamdulillah ya. Jadi kali ini Pan Komar akan unboxing karena dapat 3 paket ya. Ini celana, ini training, dan ini kaosnya, kaos Hood RI yang terbaru, kemudian ini sajadah. Jadi kita berbarengan dapat paketnya kemarin malam ya, hari Selasa ya, Selasa malam. Jadi sekarang kita unboxingnya, kita satu persatu ya di unboxingnya ya. Yang pertama aja dulu yaitu sajadah ya. Sajadah. Terima kasih Shopee sudah sampai ya. Terima kasih sudah sampai barangnya ya. Kali ini Pan Komar akan unboxing ya. Kalau unboxing itu tidak jauh dengan apa namanya tuh, gunting ya. Kita tidak jauh dengan gunting. Ini guntingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harganya 105.000. Jadi pengen yang sensasi ya, beda dengan yang lain. Kan yang namanya ibadah itu harus nyaman gitu ya. Biar ibadahnya juga khusus, khusyuk ya. Ibadahnya khusus untuk sholatnya ya. Luar biasa, luar biasa bagusnya. Ternyata ada anti airnya ya, yang jadi mahalnya ini, ininya nggak langsung kain, jadi di sini kayak bahan pernel ya. Jadi ada bahan pernel yaitu anti air. Jadi kalau kita sholat di tengah lapang ya, kan kalau lapangan itu kalau pagi-pagi kan berembun ya, karena banyak rumput-rumput ya, jadi aman gitu ya. Ini bisa dielap gitu, anti air gitu. Kemudian kalau dicuci juga ya, mungkin kalau pakai mesin drying untuk pengeringan seperti di laundry kayaknya nggak bisa karena ini karet ya, plastik. Ini dilapisi depannya, lembut sekali bahannya, lembut, alhamdulillah. Tambah rajin sholatnya karena sajadah baru ya. Jadi alhamdulillah kali ini Pan Komar unboxingnya adalah membuka paket untuk alat ibadah ya, sholat ya. Alhamdulillah barokallah. Jadi sesuatu apapun kita harus dibikin nyaman ya. Nyaman dalam artian biar segala sesuatunya kita menikmatinya gitu kan, menikmatinya sesuatu yang ya sekarang ini gitu kan, nggak besok-besok, nggak nanti-nanti ya, sekarang ini gitu ya. Nah ini Pan Komar habis potong rambut, sahabat YouTuber, prestawan dan teman-teman semuanya, kemarin rambutnya tak borongin ya. Sekarang harganya naik dari 20 jadi 25 ya, 25.000 untuk cowok dewasa ya. Kalau untuk cowok anak-anak ya, anak-anak itu 20.000, jadi untuk dewasa 25, naik 25.000. Gak apa-apa,
itu kan suatu apa namanya usaha orang ya. Jadi usaha orang ya tarifnya segitu ya harus kita ikutin ya. Baik, dengan Tan Komar cukupkan sampai di sini dengan unboxingnya suatu sajadahnya ya. Kita lanjut ke unboxing berikutnya ya, yaitu nggak tahu apa ya, training dulu apa mau baju dulu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Shopee, barangnya udah sampai ya dan siap untuk dikonfirmasi. Jadi ini belum dikonfirmasi, jadi masih ditangguhkan ya. Jadi kalau belum konfirmasi kan belum ada transaksi gitu ya. Demikian dengan Pan Komar, cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di My Dish channelnya.